Oke teman-teman, video kali ini disponsori oleh Dreamnotes, yaitu layanan penyedia hosting mulai dari Minecraft, ada PipeM, ada PPS RDP, ada domain, dan yang lainnya teman-teman. Dan untuk layanan ini sangat berguna banget untuk kalian yang sedang mencari hosting atau ya layanan penyedia hosting gitu. Harganya sangat murah dan terjangkau, mulai dari 20.000 per giganya. Dan untuk pembelian kalian bisa tinggal langsung pencet di sini ada order now, yaitu di laman webnya, atau kalian bisa bergabung di Discordnya dan kontak adminnya ya teman-teman. Dan untuk link ada di deskripsi. Bye. Oke guys, welcome back with me again. Sandy Dwinira di CDSG, dan hari ini kita akan main Minecraft server. Dan di sini Minecraft servernya adalah outside SMP ya teman-teman. Dan di sini aku udah siapin ya baru segini untuk pertama aja untuk survivalnya. Dan kita akan cari-cari bahan yang lainnya. Lalu kita akan langsung mencari tempat untuk buat base-nya, dan kita akan bangun base-nya juga ya teman-teman. Wajir. Wah mati anjir. Bangsat. Au, au. Kita cari dulu resort di villager aja dah. Lebih mudah. Di sana ada crafting kan. Wah, udah pada diambil anjir. Ya, bisa. Bentar. Terus kita kasih kejurin ini, dan kita bawa cauldronnya. Kita butuh untuk air petising kayak gitu. Bisa dipakai deh. Oke kayak gitu. Dan kita tinggal cari dungeon untuk ngambil koal dan sebagainya. Nah, udah koal tuh. Agak ngelik-ngelik dikit ya. Kita butuh koal lumayan. Berarti kita cari dulu diamond ya, buat armor dan sebagainya sih. Yang terpenting itu kita buat dulu armor dan sebagainya untuk pertahanan diri. Kalau udah dapet siapa nih? Dapet kita udah. Wait a minute. Biasanya di tempat gini ada diamond. Tapi kita gali dulu ke bawah. Tiba-tiba mati. Ah, dapat grapple lumayan. Buat dasarnya. Udah mulai malam lagi anjir. Kita mulai dungeon dari sini aja deh. Oke, kita mulai gali ke bawah sekitar 10 blok untuk mencari diamond. Takutnya langsung masuk ke itu ya. Kita tutup dulu, takutnya ada zombie tiba-tiba ada di belakang anjir. Oke, kita langsung kasih lagi ke sini. Mulai menambang lagi, dan kayaknya dari sini lurus dan dari sini lurus. Jadi kita akan mencoba untuk mengambil ide agar mendapat berbagai source yang kita inginkan. Oke, let's go. Ada suara aja. Ada suara aja, cuk. Curiganya di sini adalah dungeon. Tapi gak apa-apa deh. Takutnya jatuh aja. Wait. Kok ada suara aja? Masih mencari diamond anjir. Apa gak ada? Nah, dari sini kita akan mulai ke bawah lagi. Bentar. Kayaknya kita buat dari sini. Udah pada dapat diamond anjir. Fakir. Main doang.
Masih berusaha mencari diamond. Dapatnya cekwal, anjir. What? Bisa cepat dapat diamond ya? Ini cuma koal loh dari tadi, astaga. Kita akan buat AF ke pusing juga. Kayaknya kita buat underground base deh. Kita akan cari tempat yang sangat-sangat luas di sini untuk membuat base yang kecil sih, cukup lah. Dari tadi ngumpulin ini doang anjing. Raja Koal. Kesalahannya adalah kita gak punya pedang tadi. Dari tadi ngomong gak punya pedang. Tapi ada hemam. What? Lagi ngapain dia? Kaget tuh. Penuh anjir. Gimana bawahnya? Wow. Oh, bentar. Bentar. Sama apa? Oke. Bentar. Udah kah? Oke. Jadi kita akan buat bangunan underground base. Dan ini untuk pertama ya. Makanya kita buat di daerah sini karena di sini sangat-sangat enak. Kita hancurin dulu. Oke, kita hancurin kayaknya ke bawah sekitar. Satu, dua. Kita buat base yang besar. Jadi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, kita akan buat 19 kali 9. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas. Kayaknya 7 kali 7 itu cukup ya.
7 kali 7 aja dah. 17 kali 17 maksudnya.